sampai jumpa teman-teman. Dadah. Umma. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas aku di malam hari. Dan ini aku tuh baru aja habis belanja kebutuhan dapur yang kebetulan udah habis ya. Ini aku udah sampai rumah dan langsung aja ini aku tutup pintu dulu karena di luar juga udah larut malam ya. Jadi aku langsung kunci pintu aja dan ini aku lanjut masuk ke dapur. Jadi hari ini aku tuh sekalian beli kebutuhan dapur dan sekali jalan aja ya. Ini aku juga sekalian ganti tabung gas karena tabung gas yang di rumah itu sisa dikit. Takutnya pas aku masak bekal anak aku pas subuh-subuh gitu tabung gasnya habis. Jadi ya udah sekalian ini buat antisipasi aja. Nah hari ini aku tuh ada beli tepung tapioka, terus beli telur, beli kentang, lada bubuk, kaldu ayam, terus asam jawa, tepung terigu. Ini tepung terigu yang protein sedang ya. Terus aku juga ada beli beberapa bungkus mie instan. Jadi hari ini beli yang habis-habis aja gitu. Ini juga ada bawang putih kupas sama gula merah. Oke, langsung aja di sini aku mau langsung rapiin hasil belanjaan aku yang tadi. Ini ya tadi itu aku belanjanya di warung dekat rumah ya. Jadi nggak jauh-jauh gitu belanjanya. Aku langsung aja ambil storage penyimpanan telur aku sama ini ambil food container buat nyimpan bawang putih kupas. Jadi sebenarnya ini tuh aku belanja untuk kebutuhan aku besok mau bikin stok cemilan di rumah. Karena aku tuh emang kebiasaan bikin atau nyetok cemilan di rumah. Nah ini aku beli bahan-bahan buat bikin empe-empe. Jadi empe-empenya tuh aku mau bikin empe-empe dos ya, jadi tanpa ikan atau tanpa udang. Nah ini untuk telurnya karena aku simpannya di suruang jadi aku gak cuci. Terus aku gabungin aja sama stok telur yang lama gitu. Lanjut ini bawang putih kupas aku juga ada beli karena aku gak mau repot-repot lagi ngupas-ngupas bawang buat besok. Jadi ya udah ini aku beli dikit aja. Oke, kalau udah dikupas kan enak ya, tinggal masuk kulkas. Lanjut, ini aku juga aku ada ambil beberapa toples bumbu yang menurut aku tuh sisa dikit atau yang udah habis. Jadi ini ada toples asam jawa, kaldu ayam, sama lada. Nah ini sebenarnya kalau asam jawa emang udah habis banget. Jadi aku tadi langsung beli aja. Kemudian ini untuk lada bubuk sebenarnya masih ada isinya gitu, masih nyisa. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini aku langsung refill. Tapi kalau untuk si kaldu ayam karena ini masih lumayan banyak, tadinya tuh pengen aku refill gitu. Dan pas aku buka ini si kaldu ayamnya masih lumayan ya. Rencananya juga ini toplesnya mau aku cuci jadi nunggu habis baru aku refill lagi. Jadi untuk toples kaldu ayamnya tuh nggak aku refill hari ini. Nah ini kebetulan aku tadi belinya itu yang rencengan kayak gini, jadi ya udah kita simpan aja sebagai stok di dapur. Lanjut karena aku nggak ada toples tepung tapioka ya buat di rumah, jadi aku hari ini pakai toples untuk tepung maizena aja karena aku juga lagi nggak ada tepung maizena dan belakangan juga aku jarang banget pakai tepung maizena. Kalaupun ada yang mesti pakai tepung maizena biasanya aku tuh pakai tepung tapioka aja gitu mam. Ya udah untuk toplesnya kita pakai dulu. Ini aku pakai buat nyimpan tepung tapioka. Nah ini tuh muat 1 liter gitu. Dan kalau untuk kemasan tapioka yang tadi itu kan 1 kilogram gitu ya mam. Dan itu masih ada nyisa dikit. Jadi untuk sisanya kita simpan di storage.
Oke, ini aku juga tadi ada beli mie instan karena mie instan di rumah itu sisa 1, jadi aku tambahin 4. Belakangan aku emang gak pernah nyetok mie instan banyak-banyak karena aku juga lagi diet. Aku juga lagi gak ada konsumsi mie, terus minyak-minyak juga aku kurangin. Aku juga lagi defisit kalori, lagi ngurangin konsumsi gula, gorengan, pokoknya yang pokoknya berusaha untuk diet sehat aja gitu, Mam. Jadi untuk mie instannya ya aku cuma nyetok untuk Pak Suami sama anak aku aja. Anak aku juga kalau mie instan itu enggak sering-sering aku kasih, sesekali aja karena juga enggak baik ya buat kesehatan. Oke, ini juga aku sambil rapi-rapiin storage yang ada di dapur. Ini untuk jepitan kemasan makanan yang ada di mie ini aku ambil, nanti aku pakai di tepung tapiokanya. Terus untuk mie nya aku ikat aja pakai gelang ya, Mam, karena untuk jepitan ini tuh semuanya kepakai. Jadi ada beberapa bahan makanan yang aku pakein juga di kulkas sama kepakai juga di laundry room. Dan ini untuk tepung tapiokanya langsung aja aku masukin ke dalam storage seperti ini. Aku rapi-rapiin dan lanjut aku masukin lagi ke dalam lemari dapur. Oh iya, Mam, untuk resep empek-empeknya yang bakalan aku share besok, insya Allah itu empek-empek dos yang menurut aku resep yang paling the best ya yang selama ini aku buat. Karena aku juga ada beberapa kali bikin tapi menurut aku tuh gak mantul rasanya. Tapi yang kali ini tuh emang benar-benar udah pas banget, takarannya tuh udah cocok, untuk cukonya juga udah paling mantep. Jadi insya Allah besok aku bakalan share. Nah, ini aku udah rapi-rapiin ya untuk bahan-bahan yang tadi aku beli. Untuk telurnya udah aku balikin ke layer bag. Untuk kentang karena besok aku mau pakai buat bikin sup, jadi aku taruh kayak gitu aja. Kecuali kalau misalnya mau ditaruh lama itu pasti aku taruhnya di keranjang gitu ya, Mam, biar lebih awet. Nah, kalau untuk toples-toples bumbu ini langsung aja aku rapiin ke tempat bumbunya ya. Jadi ini khusus untuk tempat perbumbuan di dapur pink, semuanya langsung aku tatain dan rapi-rapiin. Untuk tepung tapiokanya juga aku langsung balikin lagi ke tempatnya, dirapiin dikit. Terus kalau untuk bawang seperti biasa, kalau bawang kupas itu langsung masuk kulkas aja. Gula merah juga aku taruh kulkas dulu. Jadi ini taruh aja di rak paling bawah seperti ini ya. Ini juga besok kan udah kepakai, jadi ya udah kita simpan seperti itu aja. Nah, untuk rapi-rapiin hasil belanjaan aku udah selesai. Lanjut, ini aku mau rapiin piring-piring yang tadi aku udah cuci. Ini tuh piring-piring yang bekas aku cuci tadi siang ya, belum dirapiin lagi, belum dikembaliin ke raknya. Jadi ini aku mau rapiin ke rak piringnya dulu, biar untuk masak-masak, biar untuk nyuci piring kali ini tuh lebih lega aja gitu ya. Nah, ini ada beberapa storage yang udah bersih, aku langsung balikin aja ke tempatnya, disusun sampai rapi. Terus ada teflon bekas goreng telur tadi buat makan malam, itu aku pindahin dulu sisa minyaknya ke oil pot. Terus lanjut si teflonnya juga mau aku cuci ya. Jadi ini tuh teflon legend yang sering aku pakai di rumah. Ini tuh udah tua banget gitu, Mam ya, tapi enak banget dipakai buat masak-masak. Nah, lanjut, ini aku mau masak atau didihkan air dulu karena sebentar aku mau minum rimpang-rimpangan. Jadi belakangan aku lagi rajin banget minum rimpang. Isinya itu ada jahe, lengkuas, kunyit sama serai yang aku seduh pakai air mendidih gitu. Terus aku diamkan sekitar 20 menitan. Aku minum pas kondisinya itu hangat-hangat gitu ya, Mam. Itu tuh enak banget karena bikin badan rasanya itu lebih enteng. Terus badan gak pernah pegel-pegel, haid juga lancar. Plus bebet itu lebih cepat turunnya ya, Mam, dibanding biasanya. Jadi belakangan lagi coba hidup yang lebih sehat aja, lebih sering olahraga, terus defisit kalori juga.
Nah ini rimpang-rimpangan aku masih ada beberapa stok ini, cukup ya lah, cukup lah ya buat 4 harian. Jadi kalau habis aku ngenyetok lagi. Ini aku minumnya itu pagi sebelum BJM atau buka jendela makan. Pokoknya dari pas bangun tidur sampai jam 11 siang itu jadwal aku buat minum rimpang di pagi hari, dan ini sebelum tidur. Oke, sambil nunggu rimpangnya itu anget, ini aku mau lanjut buat cuci piring dulu. Nah ini cuci piringnya aku percepat aja biar kalian tuh gak bosen ya nungguin aku tuh nyuci-nyuci piring terus. Emang paling enak sebelum tidur malam kita tuh ninggalin dapur dalam kondisi bersih ya. Aku tuh selalu usahain buat nyuci piring sebelum tidur. Apalagi kalau emang aku tuh gak capek banget, aku pasti usahain buat nyuci piring dulu sebelum aku tinggal tidur. Kecuali aku benar-benar kecapek banget seharian, aku tuh biasanya juga gak nyuci piring ya. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu kondisinya, ya udah aku tumpuk aja di wastafel. Paling pagi kalau udah bikin sarapan atau bikin bekal anak sekolah, aku baru lanjut untuk nyuci piringnya. Kayak gitu ya mam, jadi jangan dipaksain lah ya kalau emang udah capek banget. Pokoknya tenaga itu gak usah terlalu diporsir, nyusuin aja sama kemampuan diri sendiri. Ini piring-piringnya udah langsung aku bilas-bilasin, terus aku langsung tirisin aja ke tirisan piring. Dan jangan lupa tiap kali habis nyuci piring itu wastafelnya langsung aja dibersihin ya. Ini aku sikat-sikat aja pakai sabun cuci piring juga. Ini tuh salah satu cara aku biar wastafel itu selalu dalam kondisi bersih ya. Dan aku juga ada tips, tiap kali bersihin sink aku biasanya pakai perasan jeruk nipis. Itu aku lakuin tiap 2 kali ya dalam sebulan. Jadi per 2 minggu gitu aku bersihinnya. Jadi untuk sink itu tetap bersih, tetap kinclong, dan tetap glowing. Oke, ini udah selesai sikat-sikatinnya. Aku mau langsung siram dan bersihin area wastafel. Jangan lupa disiram sampai bersih dan tentunya dikeringin. Rutinitas malam hari aku udah sampai di sini ya. Gak kerasa kalian udah nemenin aku beberes lagi sampai di penghujung video. Nah ini untuk nyuci piringnya udah selesai, bersih-bersih area wastafel. Sekalian ini aku lap-lap juga area meja dapur karena habis kepake gitu. Ini lapnya tipis-tipis aja. Dan ini untuk rimpangan aku tuh udah anget, waktunya buat diminum. Jadi aku mau minum dulu sebelum aku istirahat malam atau lanjut tidur. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat ya, dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kirski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.